Ditetapkannya Hari Pendidikan Nasional oleh pemerintah merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah akan pendidikan di negeri ini. Dan bukan hanya semata-mata dimaksudkan untuk mengenang hari kelahiran Ki Hadjar Dewantara selaku Bapak Perintis Pendidikan Nasional. Namun lebih merupakan sebuah momentum untuk kembali menumbuh rasa patriotisme dan nasionalisme pada seluruh insan pendidikan. Demikian isi salah sambutan PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman saat menjadi inspektur upacara pada peringatan Hari Pendidikan Nasional tingkat Kabupaten Cianjur yang dilaksanakan di halaman pendopo Pemkab Cianjur pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2019. Para peserta upacara dan hadirin yang saya hormati, ditetapkan Hari Pendidikan Nasional oleh pemerintah merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah akan pentingnya pendidikan di negeri ini, dan bukan hanya semata-mata dimaksudkan untuk mengenang hari kelahiran Ki Hadjar Dewantara selaku Bapak Perintis Pendidikan Nasional, namun lebih merupakan sebuah momentum untuk kembali menumbuh rasa patriotisme dan nasionalisme pada seluruh insan pendidikan. Masih dalam rangkaian peringatan Hardiknas, PLT Bupati Cianjur memberikan penghargaan kepada Dinas Pendidikan, sekolah, juga guru yang telah memberikan kontribusi nyata dengan meraih beberapa penghargaan baik tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Kegiatan tersebut dihadiri pula oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Cianjur, Ibu Haja Sincayani, Forkopimda, unsur dunia pendidikan, serta tamu undangan lainnya. Saya berharap dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kita tetap bahwa ke depan akan konsen untuk meningkatkan pendidikan. Karena IPM kita ini masih ada di bawah, tentunya ini akan menjadi prioritas kami dalam melaksanakan kegiatan di tahun-tahun berikutnya. Gini, untuk pendidikan di Cianjur, pada dengan adanya upacara Hari Pendidikan Nasional, kita punya momentum yang lebih baik lagi untuk menteladani Ki Hadjar Dewantara. Yang mana pada sejak pembinaan saya sekarang, saya akan meningkatkan semua seluruh perangkat dinas, baik guru maupun administratif, akan meningkatkan kembali kinerjanya. Saya Nur Aini, pengawas SMP, menjadi pemenang kedua di tingkat nasional. Hari ini kami diundang oleh Pak Bupati untuk menerima penghargaan dari Kabupaten Cianjur. Ya, kiatnya adalah ada usaha keras, bukan untuk menjadi juara, tapi kami semua punya mental juara. Kalah menang itu sudah takdir Allah, tapi adalah usaha bagaimana kita mempertaruhkan nama Kabupaten Cianjur untuk dapat berbicara di tingkat nasional.